Oke, Mas Bro. Jadi ini adalah sambungan, Mas Bro. Nah, ini Mas Bro, jadi ini adalah sambungan. Jadi hari ini saya mau tes sambungannya bakal kuat atau enggak. Ini kemarin habis kena insiden. Jadi saat di bawah itu nabrak pohon, Mas Bro. Jadi malah toklek kayak gini, Mas Bro. Ya, gimana pemancingan kali ini bakal berhasil atau enggak? Ya, sebenarnya tujuan utamanya mau coba joran yang habis saya servis penyambungannya karena patah karbon hollow patah. Jadi saya sambung pakai fiber solid, ya kasih shock dalamnya, terus dikasih benang buat nyambung jorannya ya teman-teman. Oh ya, kita langsung aja siap-siap berangkat mancing casting di Sungai Waduk Sempor ya. Semoga beruntung kali ini dapat poin. Oke, langsung aja kita meluncur. Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Oke, mari langsung aja kita lempar teman-teman. Nah, ini maaf sebelumnya audio untuk outdoornya ini action cam saya ini rungkat Mas Bro, jadi nggak ada percikan-percikan air yang bunyi. Oke ya Mas Bro, kita lempar-lempar ini. Kita lempar-lempar, kita retrieve cepat. Siapa tahu ada patukan di sungai ini ya. Dan beberapa kali lemparan tadi nggak ada patukan, kita pindah, coba pindah ke bawah. Semoga di sini ada patukan ya teman-teman. Halo, dilihat-lihat sih banyak yang pating pencelat. Nah, kita coba lempar jauh dan retrieve cepat seperti biasa. Nggak pakai retrieve pelan ya. Satu ketukan itu nggak pakai ini kali ini karena pakai joran yang agak sedikit kaku. Nah, kita pindah lagi ini di bawah tadi nggak ada respon. Ini naik lagi ke atas. Kita coba lempar-lempar di sini sampai kemeng. Semoga aja tetap ada. Nah, kita lempar lagi agak jauh lagi. Kita tarik cicuk 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 cicuk. Ah, semoga ada ya. Masa poncos merangkat poncos terus ini gimana Mas Bro? Oke Mas Bro, kita pindah di spot andalan aja Mas Bro. Biasa ini hampa lah di sini atau terbang itu pada berlarian di sini bermain. Ini taman bermain mereka ini. Kita lempar-lempar di sini, siapa tahu ada patukan di sini. Kita lihat ya. Oke ya Mas Bro. Ini kita ganti pakai lurayap bisu sih tangannya mampu. Oke, kita lempar lagi, kita tarik gulung aja nggak pakai retrieve-retrievean. Dan aduh, waduh Mas Bro, ada sambaran tadi tapi nggak sampai kena kail ya. Itu kailnya kayaknya nggak bener posisinya, perlu ganti pakai lain biasa ya mungkin ya biar gampang nyantolnya. Ini masalahnya langsung saya sambung ke kawat lurayapnya. Nah Mas Bro, setelah beberapa kali dikejar-kejar, nah akhirnya strike juga Mas Bro. Dan tadi pas di hit pertama itu ternyata kailnya itu posisinya nggak bener Mas Bro, jadi saya benerin terus langsung kena ini.
Lumayan gede, ikan terbang. Ikan water sirip merah ya. Lumayan ini Mas Bro, mantap Mas Bro, udah lumayan gede. Jadi sambarannya walaupun water merah tapi lumayan. Oke, kita coba lagi, lempar-lempar lagi, siapa tahu ada sambaran lagi Mas Bro. Ini karena saya lagi semangat-semangatnya ngelempar terus, jadi kemeng-kemeng ora masalah, yang penting mancing. Waduh Mas Bro, tadi ada yang ngejar-ngejar lagi tapi nggak nyampe nyentuh ke lurnya ya. Jadi kita coba lagi aja Mas Bro. Ya Mas Bro, jadi ini dapat satu doang hari ini, tapi lumayan gede ini. Water merahnya pakai umpan layap lur ya, mantep Mas Bro. Ini kita rilis saja ya, karena cuma satu doang, ya dia hidup bahagia. Nah, bunga, Anda bebas. Aduh, tereng geleleng ya Mas Bro. Aduh, jangan-jangan mati. Enggak lah, semoga aja sehat walafiat ya ya. No. Ya lari ke bawah walaupun miring-miring, tapi insya Allah sehat lagi dia dan mau mematuk lur rayap saya kembali. Oke ya Mas Bro, untuk video kali ini cukup di sini, tapi kita mau coba satu kali lemparan lagi, siapa tahu masih ada yang mau menyambar. Tapi cukup aja lah video kali ini. Thank you udah nonton video Natavis. Sampai jumpa di episode mancing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Salam strike. Salam mancing mania mantrip.